Okey, bawa dia masuk dalam ni. Hei korang, korang buat apa je hari ni? Rasyid, apa? Wah, ada kawan baru. Selamat Tuan Dapian. Sihat? Sihat? Baguslah macam tu. Lepaskan kita orang boleh? Lepaskan korang? Korang dah lupa ke apa yang korang dah buat? Yelah tu. Eh, macam mana kau tangkap dia dulu, Amar tu? Satu, jangan tengok dia bila dia cuba takutkan kau. Dua, kita kena takutkan dia balik dengan solo lampu kat muka dia. Betul tu. Ha, Mechabot Magnize. Baik. Masih untuk Mechamato. Pertarungan yang luar biasa antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Okey, jom cari dia. Kesian, Uncle Gopi pun kena. Nah, Uncle Gopi, ini duit untuk bawang tadi. Business. Uncle Gopi? Mana Uncle Gopi ni? Tak ada orang pun. Eh, kau dengar tak tu? Gopi. Macam mana boleh jatuh bolong-bolong ni? Tak tahulah. Masa saya susun barang, tiba-tiba tangga patah. Lepas tu, saya jatuh berulang-ulang. Sakit sikit ya, Uncle Gopi? Terima kasih, Mara. Ha, semua sekali RM5.20. Hai, olah Uncle pun kena bayar. Business. Apa benda tu? Sabar, Uncle. Bertenang. Mara, Pian, apa hal semua ni? Ayo, habislah Uncle lama tu. Siapa nak bayar untuk dinding kedai Uncle tu? Apa jadi ni, Uncle? Ada berjauh apa kedai Uncle Gopi tadi? Dia rompak dinding. Yes, bukanlah. Ha, cuba Uncle Gopi ceritakan balik apa yang jadi tadi. Uncle tengah bersihkan depan kedai tadi. Tiba-tiba ada robot jahat menakutkan dendam. Badan dia besar, tinggi dan dia ada bawa pedang panjang. Itu mesti sumorai kita jumpa tadi. Apa dia nak? Ayo, Uncle pun tak ada tanya. Uncle terus jerit minta pertolongan. Tiba-tiba dia lari dan pecahkan dinding kedai Uncle ni. Ih, tak boleh jadi ni. Kita kena cari dan tangkap sumurai. Rubika, scan kawasan ni. Baik. Isyarat sumurai di kisaran. Tidak jauh dari sini. Jom make up board. Baik. Aduh, macam mana kau bawa basikal ni? Mana aku tahu? Tiba-tiba licin tadi. Korang okey tak? Okey aku, Gobi. Apa jadi kat aku? Ayah, ini semua kerja robot jahat, Ma. Pagi-pagi lagi Uncle nampak dia sembuh salji sini, salji sana. Lu tengok. Buat kacau betul robot tu. Ayo, relax lah, Bang. Tak perlu risau. Salji pun ada bagus juga. Mau aiskrim?
Hei, sempat lagi Uncle Gobi. Bisnes. Tak apa, Uncle. Kita orang akan cairkan ais ni. Tak payah kisah pasal kita orang. Pergi cari robot jahat tu sebelum ramai lagi orang kenal lo. Eh, tapi jalan ni licin amat tu. Bahaya. Tak ada masalah. Siap ada hashtag fan club. Amato! Haiya! Mana Amato? Saya kat sini, Uncle. Haiya, Amato! Kamu kata robot kocok ni dah jadi baik. Ya, Uncle. Tengoklah dia orang ni. Konco-konco! Habis tu, apa pasal mereka tutup jalan besar tu? Hah? Jalan tutup? Haa, satu hari ni. Langsung dah ada customer. Habislah bisnes. Eh, betul lah. Ada jalan tutup dekat tengah-tengah bandar. Oh, korang pura-pura baik rupanya ya. Kod-kod. Eh, tak. Bukan kami yang buat tu. Haa, betul tu, Uncle. Diorang ni semua dari pagi lagi ada kat sini dengan kita orang. Ayah, itu macam kah? Habis, kalau bukan diorang, siapa? Mega Battle Card. Mega Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mega Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter. Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP.
pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang. Manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain.